Nah guys, ini ada Granor Espada Sword of King Mobile, atau kita sebutnya Granor Espada Mobile ya. Ini sempat dibicarakan cukup lama, tapi nggak ada kabar. Ternyata untuk yang versi Korea akan rilis tahun depan. Jadi mulai tanggal 27 hari ini, udah bisa pre-register di sini ya. Ini gue sekalian aja untuk promosi blog gue. Ada blog gue, udah gue ganti temanya, udah gue bikin lebih simple, lebih rapi, jadi harusnya udah lebih gampang untuk ngebaca di sini ya. Dan gue juga punya beberapa game yang gue fokuskan, ada Nike, Atergaser, dan juga The River sini ya. Kalau misalnya kalian klik, dia akan muncul untuk game-game yang gue mainkan. Ini ada beberapa artikel yang gue tulis untuk itu. Sementara lagi fokus ke reverse, jadi ya cukup banyak di sini reverse ya. Itu udah ada semacam trailer gitu, bisa download lewat Google Play, App Store, One Store, dan juga untuk Kakao Game sini. Dan katanya kalian bisa dapetin iPhone 15 katanya sini ya. Oh nggak kena copyright. Ya. Jadi memang Granor Espada itu memang basicnya tuh kayak zaman-zaman medieval gitu, kayak pirate gitu-gitu. Spanyol lebih tepatnya sih, Spanyol. Keren ya. Kayaknya sih gender lock ya, meskipun dia bilangnya game MMORPG, tapi kayaknya sih gender lock. Jadi belum ada tanggal, tapi yang pasti adalah dia akan rilis tahun 2024, yaitu tahun depan. Iya, kayaknya gender lock ya. Kan gender lock sih menurut gue ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen pre-register silakan. Ini udah bisa ya. Dan kalian akan dapat berapa item sini, sangat-sangat lumayan. Oh wow gitu. Jadi mungkin bisa menjadi alternatif untuk kalian yang pengen cari game nanti pastinya. Jadi kalau misalnya kita bilang tahun depan tuh bakal tahun yang buruk, kalau misalnya game kalian tuh nggak kuat untuk survive. Karena banyak sekali game-game open world RPG, game RPG juga yang wah-wah